tiba-tiba nangis. Dudu, tadi itu aku nyobain nimbangin badan. Dan ternyata berat badan aku 100 kilogram dong. Dudu, terus kan Dudu, aku lepasin semua yang bisa ngeberatin badan aku loh, tapi tetap 100 kilo. Dudu, aku harus gimana? Cup, 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 cup. Udah tenang, Bubu. Kamu nggak gendut kok. Dudu, bohong. Aku gendut tahu. Tolonglah, Dudu. Aku mau nurunin berat badan aku. Kalau begitu, kamu harus olahraga. Baiklah, aku akan berolahraga dengan semangat. Iya, 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 iya. Iya. A few moments later. Dudu, aku nggak sanggup lagi. Ya ampun, Bubu, padahal baru 5 kali lompatan. Kebut-kebut gini enaknya ngapain ya? Tiba-tiba kira aku gak bisa mikir. A few moments later. Hei, Dudu, Dudu lagi ngapain? Sibuk gak? Sibuk, berhentiin sibuknya. Iya, Bubu, ada apa? Aku gak sibuk kok. Baiklah, kalau gak sibuk, boleh gak aku melukis muka Dudu? Tenang, ini gak akan membutuhkan waktu yang lama, karena aku pelukis yang handal. Oke, Bubu. Baiklah, sekarang Dudu harus berpose. Dan jangan banyak bergerak, nanti gambarnya jelek. Iya, iya, Bubu. A few minutes later. Ya, yeah, Dudu, lihat gambaran aku udah jadi. Bagus kan, bagus kan, bagus banget kan? Mirip Dudu banget, bukan? Tapi, Bubu, itu hidungnya. Kenapa, Dudu? Kan hidungnya terlihat begitu sangat-sangat estetik. Hidung Piggy itu estetik ya, Bubu? Bubu mau berangkat dulu ya? Ya, Ma. Hati-hati di jalan ya, Ma. Oke, sekarang waktunya aku harus membantu pekerjaan rumah Mama. A few moments later. Ya, akhirnya selesai juga pekerjaanku. Sekarang waktunya untuk bersantai. Seconds later. Bubu, Mama sudah pulang, Bubu. Bubu, Mama sudah pulang. Kemana si tuh anak dipagi panggil ke nyaut? Punya anak. Kerjaannya HP mulu, rebahan pula. Gak bisa apa bantuin orang tua. Hello everybody, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya. Kalau tani ku punya golok nih. Nah, aku getok pada kalian ini satu-satu. Tak, tak, tak. Oi, Botak. Iya, Ma, ada apa? Tonton dong, ambilkan baju Mak yang warna hijau di lemari. Iya, Ma, aku ambilin dulu ya, Ma. Hijau, hijau. Mana ada baju hijau, Ma? Gak ada di sini lah, aku tengok. Ma, baju hijau Ma gak ada di lemari. Lah, persona megantungin di lemari dah. Masa gak ada yang bener gak sih kamu nyarinya? Yaudah, Ma cari sendiri aja. Kalau baju hijau Ma ada di lemari. Air cebokan biasanya gak maisin. Nah, ini. Baju segede ini yang pake kamu lihat sekali buka aja mah langsung dapat. Gimana sih kamu jadi anak? Papa gak bisa diandelin, Ma minta tolong ambilin baju aja gak baju segini. Gimana ntar Ma minta cucu? Tanya anak, kerjanya cuma main HP, ngabisin beras di rumah, terus rebahan, dasar beban. Tapi Mama tadi minta ambil baju hijau, bukan baju biru, Ma. Sama aja kamu nih ya, udah gak bisa dandelin ngelawan pula. Kamu mau Ma murka terus Ma kutuk aja jadi orang. Hello everybody, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya. Kalau tani ku punya golok nih. Nah, aku getok pada kalian ini satu-satu. Mimi, aku mau curhat sesuatu, boleh tak? Ya, boleh sih, curhat aja.
Jadi aku mau ceritain tentang apa yang menimpa aku kemarin. Hah, begitu ya, udah ceritain aja. Kemarin waktu kami lagi kerja kelompok tuh ya. Dia malah pulang dengan alasan berak, terus dia kebalik-balik lagi kerja kelompok sama kami. Sama. Menurut Mimi, tindakanku tepat nggak? Oh. Dah lah. Hello everybody, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya kalau tani ku punya golok nih. Nah, aku getok pada kalian ini satu-satu. Lu kemarin gak berangkat sholat Jumat, Cok? Enggak, Cok. Tesan lu gak kelihatan kemarin di masjid. Ngapa lu gak sholat Jumat dah, Cok? Biasalah, males, Cok. Dah ya, Cok. Gue back to the home dulu ya. Anjir, ada duit, Cok. 10.000, anjir. Rezeki anak soleh. Anak soleh, anak soleh, anak soleh matamu tuh anak soleh. Hello everybody, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya kalau tani ku punya golok nih. Nah, aku getok pada kalian ini satu-satu. Masih ku pantau. Cita pakai gitu, good morning, gak bilang gitu, ini apa didiamin doang online ya? Dulu, cita pakai gitulah, masa aku duluan mulai percakapan. Tol, udah belum tol, minjamnya. Sabarlah, bentar lagi. Memangnya HP kamu kenapa, tol? Masuk ke kloset lah. Oh, jadi sekarang HP kamu lagi diperbaikin ya, tol? Ya dikubur lah, nggak masa diperbaikin. Hah? Maksud kamu gimana sih, tol? Habis kecebur ke kloset, HP aku tak nyala lagi, dia mati. Nah, makanya dikubur lah, ngap. Iya juga sih ya. Tapi, aku mau ngabarin bubu dulu lah. Iya, bentar lah, aku juga lagi ngabarin bebek pula nih. A few moments later. Nih, HP mu ku kembalikan. Terima kasih ye. Iya, santai aja. Gak salah lagi ini, pasti dia ngechat selingkuhan. Dah lah, males, ku blok aja. Kan di blok akunya. Everybody, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya kalau tani ku punya golok nih. Nah, aku getok pada kalian ini satu-satu. Anak-anak, kita hari ini kedatangan murid baru. Yeay, ini ada murid baru. Semoga aja murid barunya ini kaya, baik hati, dan mau berbagi makanan bersamaku. Semoga ya murid baru kali ini seorang pria tampan dan kaya. Semoga murid baru kali ini adalah anak yang baik, rajin menabung dan berbakti kepada orang tua dan guru. Mau berteman dan juga pastinya bisa membawa nama baik kelas dan juga nama baik sekolah. Semoga aja murid baru kali ini cewek cantik, seksi dan berbudi. Moga ciwik lah. Kepada murid barunya dipersilakan memasuki kelas sekarang.
Ya ampun, Mak. Cantik, Mak. Cantik, Mak. Ya ampun, Mak. Dahlah, kau cantik aku. Kepada murid baru, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama ku Rahmat. Jadi gini, pengen minjem duit dikit aja. Boleh? Boleh, boleh. By the way, buat keperluan apa weh? Beli kuota, bayar SPP, bayar air, bayar listrik, sama jajan buat 3 bulan. Ini nih, ambil aja. Jadi gak enak. Kebanyakan itu, weh. Ntar ku ganti aja dah uangnya. Udah, gak apa-apa. Ambil aja, lu kan sahabat gue. Gak perlu diganti dah uang gue. Makasih banyak, Cantol. Lu memang sahabat terbaik gue dah. Iya, sama-sama. Santuy aja lah, weh. Kesian, tuan. Kesian, nyonya. Terima kasih banyak. Semoga Yang Maha Kuasa membalas semua kebaikanmu. Ya bang, sama-sama. Tetap semangat ngemisnya ya bang. Iya nih, jadi semangat ngemisnya. Sekali lagi makasih ya weh. Emak, gak tau mau ngomong apa lagi. Emak bangga banget punya anak kayak kamu. Makasih, udah bikin emak bangga. Permisi mas, mie plus telur sama minumnya TS, totalnya 8.000. Kasbon dulu lah, kasbon. Gak ada kasbon lagi, utang kemarin belum dibayar. Anak-anak sekalian. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga, Pak. Pagi, Pak. Baik, anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran daring kita hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta Dudu memimpin doa untuk hari ini. Siap, Pak. Mari, teman-teman. Dudu, ribut kali di sana. Suaranya mengganggu pembelajaran kita, Dudu. Memangnya lagi ada apa di sana? Itu biasa rutinitas tetangga, Pak. Ya sudah, kalau begitu punyamu di-mute dulu. Kalau gitu, Bimo pimpin doa. Bimo? Bapak baru sadar mukamu tak nongol. Mana mukamu? Gak nongol, Bapak alpain ya? Pak. HP-ku ada error, Pak. Kamera depannya agak rusak. Gak bisa nampakin muka, Pak. Ya sudah, cepat pimpin doa. Biar cepat mulai dan cepat kelar. Mari teman-teman. Bentar. Bapak foto kalian dulu buat dokumentasi sekolah. Satu, dua. Pak, bentar pak. Dua setengah. Bentar pak, jangan tinggalin saya pak. Lah, tadi katanya kamera depannya rusak. Kayaknya sekarang bisa pak. Udah bisa. Maaf ya pak, HPku suka error soalnya. Makanya jangan pakai HP kentang. Oke, dah bapak fotoi. Dan sekarang mari kita mulai pembelajaran kita yang tertunda-tunda. Bubu! Oi, Bubu! HP terus! Mending bantuin emak beres-beres. Pagi, siang, malam, HP terus. Ma, Bubu lagi belajar online, Ma. Mana? Ma, ada guru aku, Ma. Bu, mohon maaf. Kelas saya mau dimulai. 1 hour later. Baik anak-anak, kita sudahi pembelajaran daring kita untuk hari ini. Dan jangan lupa kerjakan tugas matematika halaman 147 dari PG sampai SI. Jawab dengan penjelasannya. Sampai jumpa minggu depan. Oke, lanjut tidur lagi. Ma, kuota Bubu habis. Gak bisa buka Google.
habis lagi. Baru diisi kemarin, udah habis lagi. Kalau gitu uang jajan kamu mak potong buat beli kota.